Ya, ini secepatnya kita masukin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Kembali lagi bersama saya Fandi Ramadhani dan Mas Baul sebagai kameramen di channel Family Raslos. Gimana Mas Baul kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak. Gimana Bapak nih? Baik juga Mas Baul. Baik apanya nih? Baik udah kita apa masih waras? Masih waras, Alhamdulillah. Okay. Ya. Ini agak sedikit, gimana tanahnya ya Mas Baul ini? Agak sedikit benyek ya, kalau bahasa Jawa. Ya, gitulah. Habis hujan juga mungkin kayaknya ini. Dan teman-teman, sekarang saya dan Mas Baul sudah berada di sebuah desa dan ini lagi berada di salah satu jalan yang menuju ke salah satu hutan yang ada di sana. Dan di sana banyak sekali sosok yang memang sering menjadi perbincangan sama warga. Dan tempat ini terkenal dengan cerita yang sangat mistis, Mas Baul. Sangat mistis gimana? Iya. Masih banyak warga-warga yang merasa terganggu dengan keberadaan sosok-sosok yang jahil di sini. Dan ini sering sekali dilewati oleh motor, bahkan ada juga mobil yang lewat sini, Mas Baul. Tapi palingan mobil itu pick up, iya, mungkin mobil keluarga. Mungkin seperti itu. Dan teman-teman, ini luas sekali ya, Mas Baul, bisa dicek. Lazim tuh, ada suara anjing. Ini sangat luas sekali, teman-teman. Dan kalau malam itu jarang sekali dilewati warga karena mungkin mereka takut karena masih banyak sekali sosok di sini yang jahil. Tapi ini yang saya rasakan masih ada beberapa yang energinya positif, Mas. Beberapa ya, Mbak? Beberapa. Dan ini lumayan cukup rimbun ya, Mas Baul. Tuh. Ya, jadi nanti kita ambil yang di jalan aja ya. Karena di jalan pun ini masih banyak sosok ini di sini. Dan di depan sudah ada yang menghadang, Mas. Yang benar, Mbak? Ya, kita samperin ya. Tapi berdoa dulu. Udah siap kan, Mas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya. Mas Baul. Ya, Mbak. Kalau ada apapun di belakang, suara ataupun ngerasain energi yang berbeda, nggak usah direspon. Karena mereka hanya ingin mencari perhatian. Iya, betul sekali. Pam. Saya ngikutin apa yang Bapaknya arahkan. Oh iya. Enggak apa-apa. Mas, pelan-pelan ya, karena ini lumayan licin. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Baul, ada satu sosok di sini. Ini. Gimana sih, Mbak? Ini nih, pohon yang kecil ini. Astagfirullahaladzim. Yang depan kita ini apa yang? Belakangnya lagi, yang tengah. Belakangnya yang tengah. Ya. Oke, teman-teman. Kita sudah diadang oleh salah satu sosok. Dan ini sosoknya hitam. Lumayan tinggi, besar. Mungkin ini salah satu sosok yang sering mengganggu warga di jalan ini. Ini pohon jati ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Dia menjauh, teman-teman. Menjauh dia. Astagfirullahaladzim. Udah nggak ada, Mas? Yang benar, Mbak? Iya, udah nggak ada. Itu tadi, sosoknya itu, hawanya itu apa, Mbak? Kalau ini sih yang saya rasakan, ini lumayan jahil ya. Cuma karena tadi kita izin, jadi dia kayak nggak mau nyerang kita. Nggak ada gangguan kan dari tadi? Nggak ada sih, Mbak. Belum ada ya. Suara-suara tadi aja. Suara aja. Soalnya nggak cuma satu dua yang seperti ini, Mas. Banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Bau itu nggak, Mas Bahul? Kayak bunga gitu. Kayak bunga melati. Astagfirullahaladzim. Ini baru diomongin teman-teman, sudah ada yang melempar-lempar. Astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum, silahkan hadir. Jangan mama ganggu. Halo semuanya yang ada di sini. Saya tahu kalian melihat kami. Astagfirullahaladzim. Mas Bahul. Kenapa, Mbak? Kenapa melamun, Mas? No. Jangan melamun ya. Ya, Mbak, maaf, Mbak.
selalu berdoa astagfirullahaladzim itu kan. Baru saya bilang teman-teman, bisa dicek ke belakang Mas Baul, bisa dicek, oke? Okay. Gak ada apa-apa loh Mbak. Gak ada apa-apa ya, tapi kayak ada yang kayak macut-macut gitu ya. Astagfirullahaladzim. Mas Baul, sampai di sini ngerasain kayak agak lebih panas gitu nggak? Astagfirullahaladzim. Iya sih Mbak, cuma panasnya itu sebelah doang Mbak. Sebelah ya. Iya. Kalau saya teman-teman di sini ngerasain kalau belak pundak itu ada yang megangin terus loh. Jadi itu kerasanya tuh berat. Cuma sebelah kan Mbak? Sebelah. Ha. Jadi mungkin ya, mungkin astagfirullahaladzim. Tuh, Mas Bawa bisa dilihat belah kanan. Gak ada apa-apa kok, Mbak. Gak ada apa-apa, pokoknya goyang sendiri teman-teman. Bukan angin ya. Kalau angin itu gerak semua. Coba pohonnya gerak, Mbak. Mm-mm. Oke teman-teman, jadi hawa yang seperti ini agak sedikit panas. Ini kemungkinan ini kita sudah dihadang sama satu sosok yang memang sangat-sangat negatif dan jahil banget ini. Astagfirullahaladzim. Tuh, dengar gak kayak ada orang ketawa? Dengar, Mbak. Dengar ya? Tapi gak begitu jelas loh, Mbak. Gak begitu jelas ya? Astagfirullahaladzim. Berarti sosok ini sudah mendekati kita, Mas. Soalnya kalau suaranya jauh itu sosoknya dekat. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas. Suaranya jauh, maksudnya dekat? Iya. Itu gimana, Mas? Iya, memang seperti itu. Dan kebalikannya, Mas. Kalau suaranya jauh, berarti suaranya dekat? Betul. Kalau suaranya dekat, suaranya jauh? Betul. Oh. Betul sekali. Kok bisa, Mbak? Iya. Memang seperti itu dari dulu, Mas. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan, Mbak, jalannya agak... Iya, agak licin ya. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk membaiki keadaan ada di sini ya, Mas. Soalnya ini semakin kita melangkah ke depan, ini semakin panas sekali. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada yang menggerakkan pohon teman-teman. Astagfirullahaladzim tuh. Bisa dilihat teman-teman, itu pohonnya gerak sendiri ya. Ya. Oke Mas Baul, tadi saya coba untuk astagfirullahaladzim. Saya coba untuk menetralkan keadaan Mas, supaya hawanya itu gak panas. Soalnya ini sangat membahayakan untuk kita ini. Iya Mbak, bahaya juga Mbak. Bahaya. Bisa-bisa kita matang Mbak. Astagfirullahaladzim. Bunyi. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Dari sebelah kanan Mas Baul ya. Astagfirullahaladzim. Dari sebelah kanan Mbak? Iya Mbak. Tadi ada di depan Mas. Udah gak ada suaranya Mbak. Iya, karena ini belum mau mewujudkan diri. Oke teman-teman, sosok belum mau mewujudkan diri ya, bantu doa. Saya akan coba untuk mewujudkannya. Mas Baul juga jangan lupa ya. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir, silakan hadir. Jangan cuma mengganggu. Jangan cuma mengganggu hadir. Saya tahu kamu ada di sini. Silakan hadir. Astagfirullah. Mas, ada di depan sosok. Depan apa, mana Mbak? Sana, di jalan. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan jangan kecepatan dong Mbak. Soalnya takut sosok itu pergi. Astagfirullahaladzim. Ada sosok perempuan. Mana Mbak? Ini di sini. Mana? Ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh. Bikin kepala saya pusing nih teman-teman. Ini sosoknya kecil. Ini kemungkinan besar ini meninggal umur 20 tahunan ini. Saya coba untuk menanyakan sesuatu ya. Bantu doa teman-teman. Saya kunci dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia menjawab sambil ketawa teman-teman. Ini
Kamu siapa sebenarnya? Kenapa bisa ada di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Oke, jadi teman-teman, ini adalah salah satu korban yang tenggelam di air terjun. Ada air terjun di atas. Jadi benar apa kata warga tadi ya? Saya mendapatkan info bahwa ada seorang perempuan yang meninggal karena tenggelam. Jadi ini sosok ini, teman-teman. Astagfirullah. Ini sosoknya, Mbak. Ini sosoknya. Dan tujuan kamu apa mengganggu warga di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Karena dia tidak suka, teman-teman. Tidak suka gimana, Mbak? Tidak suka karena menurut dia warga itu mengganggu wilayah dia. Jadi dia itu tidak suka. Kok gitu sih, Mbak? Karena dia itu dendam ya kamu ya? Iya, karena dia itu dendam sama semua orang karena dulu tidak ada yang mencari jasad dia waktu dia tenggelam, dia terjun. Gak ada yang nyari, Mbak. Gak ada yang nyari. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Apa, Mbak? Ada yang mau datang, harimau besar sekali. Yang benar, Mbak? Iya, dari arah sana. Itu harimau beneran apa gimana? Enggak, ini harimau tapi tubuhnya itu, maaf, kepala itu kayak manusia. Tubuhnya harimau besar sekali. Itu siapa yang datang itu? Astagfirullahaladzim. Ini katanya yang datang itu yang dituakan di sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yang dituakan? Iya, yang dituakan di sini itu harimau itu, silumannya. Ini kamu saya lihat sangat mukanya itu ngeledek banget ya. Kamu kecil-kecil tapi pecicilan, sering gangguin warga. Ini harus kena ditabok ini, Mas Baul. Tabok aja ya, Mas? Boleh, Mbak. Tabok aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ini adalah salah satu pelajaran ya, karena kamu itu jahil. Astagfirullah. Seharusnya kamu yang pindah dari sini. Ini bukan tempat kamu ya. Itu kenapa tuh? Kamu nangis? Nangis atau kamu flu? Astagfirullah. Kok kayak ingusan gitu? Ah, biasa ini, Mas. Ini mencari perhatian ini. Ini kamu gak layak ya dari sini ya. Sebaiknya saya pindahkan kamu aja. Mas Baul tadi tremos yang buat bikin kopi dibawa di tas kan? Dibawa emang buat apa sih, Mbak? Saya akan masukin sosok ini ke dalam tremos biar dia tuh kepanasan di dalam. Hah? Yang bener, Mbak? Iya, betul. Karena ini jahil sekali sosoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Saya akan masukkan sosok ini ke dalam tremos ya. Biar ada kepanasan. Astagfirullahaladzim. Cek dulu, Mbak. Ada ini enggak, Mbak? Buat teman-teman, ada ini lumayan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Masih sedikit, teman-teman. Lumayan panas. Astagfirullahaladzim. Lumayan panas ya. Ini, kamu jangan kembali ke sini lagi ya. Astagfirullahaladzim. Dia kayak mau brutal gitu, teman-teman. Ya, ini secepatnya kita masukin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mbak? Itu udah aman belum, Mbak? Ini sudah aman. Sudah saya lapisi dengan doa. Astagfirullah. Dengar, teman-teman. Gitu, ini dia menangis ya karena mau dimasukin ke dalam ini. Sebenarnya saya nggak tega, teman-teman, tapi karena dia jahil sekali saya tidak suka. Mohon maaf untuk kamu Inces yang paling cantik, kamu harus saya masukkan ke sini. Bantu doa, teman-temanku. Mas Bawo juga jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini sudah masuk ya, sudah aman. Saya coba untuk tutup. Astagfirullah. Ya, benar. Astagfirullahaladzim.
Dari yang di sini bisa muat kitas itu, Mbak? Ya, karena tadi saya sudah muat. Ya, tadi di sini teman-teman, saya sudah bacain doa biar dia muat masuk di termos ini. Ini jangan digunakan lagi ya, Mas, untuk buat kopi ya. Kita buang aja, kita kubur. Kalau buat bikin kopi, kita beli lagi. Astagfirullahaladzim, sangat berat ya teman-teman. Enggak kayak tadi. Coba bawa pinjam, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ada pinjam, Mbak. Bukti kan teman-teman? Tuh. Bapak kasihan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman. Sotok sudah aman, sudah masukkan ke dalam termos. Sebaiknya Mas Bahul bantu doa terus ya, supaya yang di belakang enggak mendekat. Tempat ini udah aman. Dan penelusuran mungkin saya cukupkan sampai di sini saja, teman-teman. Karena saya akan mengamankan sosok ini biar enggak balik lagi ke sini ya, karena sangat berbahaya. Oke, teman-teman, kalau ada salah dan kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe, dan yang udah subscribe terima kasih. Buat teman-temanku yang saat aku sayangi dan aku cintai, semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan urusannya, semoga apa yang diinginkan tercapai, dan buat Mas Baul semoga cepat nikah. Oke, saya Fani Ramadhani. Apa tadi? Cepat nikah. Amin. Amin ya Allah, amin. Semoga aja ketemu jodohnya. Amin. Saya Fani Ramadhani, pamit undur diri, dan Mas Baul sebagai kameramen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Nih. Panas sekali, Mas. Ya, ayo kita pulang yuk. Sih air. Yuk. Mbak. Bismillah. Kopi, Mbak. Iya. Kita pulang.